Bagaimana nak hadapi guru yang ada masalah hingga sanggup memudaratkan orang lain? Itu bukan guru, itu garu. Mana itu? Islam la darara wa la dirara. Tidak boleh memberi mudarat dan tidak memudaratkan. Apa lagi? Itu Islam. Islam bukan semayang lima waktu. Faham? Itu rukun Islam. Apa lagi? Kita Islam semayang lima waktu haji. Semayang lima waktu haji puasa. Nah. Jadi tegarlah. Islam ini tegar. Ad-dinu nasihat. Agama nasihat. Guru salah, murid tegar. Murid salah, memang guru kena tegar. Ayah salah, anak tegar. Anak salah, memang ayah wajib tegar. Faham? Tegar menegar. Barulah jadi orang itu tidak rugi. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu sungguh rugi. Ilal ladzina amanu wa aminu salihat. Yang beriman dan amal soleh terkecuali. Lagi, mereka ini bersifat watawasaw bilhaq, watawasaw bisaw. Faham? Mereka ini berpesan dengan kebenaran. Ni tegar ni. Menegur guru boleh. Cuma bila murid menegur guru, ada adab. Macam anak menegur ibu bapa, wajib jaga adab. Tak boleh tinggi suara pasal dia guru kita. Faham? Wala tanharhuma. Nah, asalnya ibu bapa jangan tinggi suara. Imam Qurtubi kiah ni bapa guru kita. Tak boleh tinggi suara. Faham? Dia guru kita. Walaupun dia guru matematik, wajib jaga adab. Bukan mesti guru agama je. Faham? Kerana dia yang memberi kita manfaat besar, iaitu menyampaikan ilmu.